Oke. Okay. Inilah saat-saat kemenangan. Kita bunuh dia. Bunuh. Bunuh. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Oke, okay, inilah. Oke, okay, halo guys. Balik lagi di channel Aura Gaming. Jadi berhubung dengan udah lamanya aku gak bikin video, kali ini aku mau bikin video. Sebenarnya sih video apa, buat ya gembira juga sih, satu bintang lagi ya 1000 gitu. Nah jadi ini game yang menuju ke 1000 bintang. Berhubung juga aku udah lama gak bikin video, kali ini aku mau bikin video buat ya karena kesenanganku lah gitu. Ya belum satu bulan ya, ya 3 hari lagi satu bulan, udah mau 1000. Jadi kalian makasih juga yang udah selalu support buat aku. Jadi aku mau, tujuanku sih mau apa, buat 3000 bintang gitu loh. Jadi supaya apa, best wordnya lah gitu. Jadi best bintangku yang tertinggi gitu loh di Mobile Legend gitu. Kan sebelumnya si Elevator itu, nggak, kalian kalau tahu dia itu kemarin dia yang ini loh, yang mana ya, popularitas. Nah ini dia, ini dia itu tuh. World Hikes Stars Record 2687. Jadi tujuan aku itu buat ngejar dia gitu, 3000 bintang. Supaya kita juga yang pengen juga banggain nama Indonesia, jadi harus orang Indonesia yang punya bintang yang tinggi. Walaupun ya gimana ya, video ini game yang terakhir, game yang menuju ke 1000 bintang, satu bintang lagi, takutnya kalah gitu. Ya semoga aja ini nggak kalah gitu. Semoga, ayo, mana musuhnya, fan match, fan lama banget. Ya jadi ini aku bisa main, aku mainnya sama si, main sama si Swollen, Thunder Pain ini si Gatref, dia orang Thailand dan dia juga umurnya masih 14 tahun, 14 atau 15 tahun gitulah, kisarannya segitu. Nah, udah lama juga ya gak bikin video. Jadi ini kemarin aku juga pernah ya, season sebelumnya ngejar ke top 1 global. Nah kemarin itu sempat stuck. Kenapa aku nggak main lagi? Karena gimana ya? Kemarin tuh banyak kesibukan lainnya dan anak juga baru lahir. Jadi aku ngurus kesibukanku dulu, jadi game belakangan, jadi aku nggak sempat, nggak bisa ngejar lagi. Nah di season yang kali ini aku pingin banget sih sebenarnya, pingin banget gitu jadi top 1 global rank ya. Nah ini deh, top 1 global rank. Oh ya, ini mainnya bertiga doang karena kalau kita berlima itu finding matchnya lama. Finding matchnya sekarang gini ya sistemnya. Kalau 5 ketemu 5, jadi kalau 3 ketemu, kita bisa ketemu 3-2. Tapi kita nggak bisa kayak book apa tuh namanya yang kayak dulu gitu loh. Kita main 3-2 gitu, teman kita 2, teman kita 2 dan kita yang bertiga terus sama-sama start gitu, udah nggak bisa lagi kayaknya. Nah jadi kalau kita main berlima itu kayaknya lebih lama sih kita dapat musuhnya, fan matchnya lama. Jadi sekarang aku milihnya ya mainnya bertiga gitu. Tapi kalau sore, siang, kalau jam-jam 9 gitu, jam 9 malam ya, jam 9, jam 7 gitu, ya biasa mainnya ya berlima gitu, sama tim sih biasa, sama tim ya. Ya kita ambil Balmond dulu.
Jadi Thunder Pain ini dulu namanya Gatrang. Kalau kalian tahu, dia itu dulu benderanya Vietnam. Win Fast and Sleep. Nah, jadi si Kian ini Swollen ya. Swollen ya, kalian juga tahu dia Kian. Jadi dia yang nemenin aku main gitu ya. Dia Kian dan Thunder Pain, walaupun tapi lebih keseringan sih si Kian sih, yang si Swollen ya lebih tepatnya. Swollen yang lebih nemenin aku main gitu ya, asik sih main sama dia gitu ya. Dia saling berbagi ilmu aja kalau main sama dia gitu, baik orangnya. Oke, ini kita ambil Balmond sama Harley. Jadi ya kalau kita main bertiga ya, tiganya itu kita bertiga itu harus skor semua. Jadi yang duanya diusahain harus tank gitu atau magi atau fighter gitulah. Tapi ya diusahain ya tiganya itu harus skor. Jadi supaya gamenya lebih aman. Gamenya lebih aman karena kita yang carry, yang tiganya yang carry. Nah, jadi ambil, kita ngambil Balmond, Harley, Chou dan Hayabusa. Hayabusa ketinggalan udah di nerf tapi ya masih oke-oke aja sih. Asal pandai kita main skill 2 ya sama aja damage-nya, sama sakitnya. Ini siapa lawannya? Please jangan yang keras-keras dong lawannya. Ini bintang yang ke 1000 ini bener-bener gimana ya? Greget gitu. Greget, greget, greget. Ah ya, ini video yang baru lagi. Oi, gini-gini. Jadi teman-teman, aku baru bikin video karena aku baru bisa. Soalnya kalian juga mungkin juga ngerti gitu ya. Juga ngerti kalau aku kan harus push rank terus. Oke. Okay. Aku harus push rank terus. Jadi aku pengen apa namanya, pengen cepet starsnya. Jadi aku nggak bisa live streaming dan aku nggak bisa juga buat video karena terlalu sibuk. Oh, dia bilang 100.000 stars per aura. Oke, okay, I hope it. Siapakah lawannya? Alhamdulillah, semoga ini bukan yang apa greget gitu. Wow, you see that gak? Teman-teman, aku dapat border yang apa sih, border gamenya yang mantep itu. 1000 stars, kebanggaanku ini. Game yang ke 1000 stars. Game yang ke 1000 stars, satu game lagi 1000 stars. Jadi oke, okay, aku pakai Hayabusa. Jadi si Thunder Pain itu dia pakai Harley dan si Swollen pakai Lastly. Oke. Okay. Langsung aja kita masuk ke game ya. So. Pertama ya, biasanya sih benar ya beli mana dulu ya. Ntar ini, ntar aja ini soalnya kan kita dapat creep mate tuh. Eh, oh I forget bro. Dia bilang berkilau gitu loh, kayak bordernya 999 star. Tadi aku salah ya teman-teman ya. Salah apa coba? Salah build. Oh ini biasanya kiri kanan ada musuh nih. Kita sedikit save. Salah build. Lihat tadi build apa coba. Buildnya GG itu loh, mana regen. Seharusnya nggak perlu. Ntar ya. Ini juga lagi apa namanya, berhubungan aku lagi pengen ntar nantinya aku mau live streaming tuh. Jadi aku lagi nabung buat beli alatnya supaya nggak patah-patah gitu. Kalau nggak patah-patah tuh mainnya ya enak gitu kan. Live streaming juga enak, gitu juga enak. Jadi teman-teman ya, makasih banyak yang udah bener-bener mau support aku ini buat jadi top global 1. Tapi aku yakin kalian juga senang pastinya orang Indonesia bisa jadi top global 1 lagi. Ini kita harus dapat Swollen, please. Oh my god, oh first blood, first blood, first blood. Gak apa, first blood. Sekarang kita intinya kita farmingnya. Intinya farming karena Hayabusa. Hayabusa kalau nggak ada uang ya semua hero core yang nggak ada duit ya pasti nggak kaya. Ini pasti jadi biasanya kalau aku main bertiga itu aku selalu nggak apa,
selalu cepet gitu ngambil turtle. Turtle aku harus ngambilnya secepat mungkin. Oh, jadi ini funny-nya di mid ya sih. Ke gurunya berubah. Gue enggak mau di mid dapat. Oh, dia sengaja nungguin. Dapat, teman-teman. Tadi yang mau tak maling. Wah. Please game yang wah, jago Fanny. Oke, fix Fanny-nya jago. Ayo kita ulti dulu sekali baru kita pulang. Semoga ini menang ya teman-teman. Oh, hampir ya. Aku tuh mau pulang tuh, mau balik tuh rasanya tanggung gitu kan, creepnya creep itu lumayan juga duit gitu. Gold ya, maksudnya bukan duit, gold. Ya duit di Mobile Legend lah gitu. Nah, udah 2000 kita beli Bloodlust X. Biasa, barang-barang standar aja yang kita pakai. Supaya gimana ya? Wow. Super itu Fania. Jago Fania itu. Wah, ada blue. Ini Moskovnya datang. Oh, dia yang datang. Wah, Fanny-nya. Fanny-nya jago, Fanny-nya. Fanny-nya pro Fanny. Fanny pro, Fanny-nya pro ya Fanny. Untungnya dia nggak terlalu bikin armor, tapi mid-nya hancur di sini, mid-nya hancur. Iya, jangan bilang ini kalah game yang gameku yang untuk bintang 1000, please jangan kalah. Itu dia. Oke, dia mati. Nice guys. Oke, di sini kita buat membalasnya karena dia telah membunuh. Wow, untung dia ke situ. Untung sekali dia ke situ ya teman-teman ya. Oh my god. Please lah. Funny-nya nih yang buat problem. Oke, dia mati, dia throw ya teman-teman ya, dia throw. Kalian bisa lihat sendiri tadi berapa dia udah kayak dewa ya. 5 lawan 1, 4 berani ya. Elkira L itu siapa coba? Berani. Kita beli magic blade aja dulu. Kita nggak usah ganggu dia farming. Kita kasih dia, coba kasih dia farming. Kita cut create apa? Aduh. Hampir aja mati ya teman-teman ya. Fanny-nya mati kayaknya. Oh enggak. Yuk kita cari lane yang kosong. Buat kita fast farm ya. Fast farm. Dapat, nice. Oke, pingnya naik turun.
Oh, nice boys. Oh, jadi ini si Thunderpen ya? Thunderpen ini pemain pro. Apalagi sekarang di Mobile Legends orang-orang Indonesia ya yang lagi naik ya. Maksudnya lagi-lagi bener-bener lagi ini. Karena yang apa kebetulan yang kebanyakan yang orang-orang luarnya pada pindah game di nggak tahu sih game mana ya, game lain. Soalnya kalau ada tim luar sih lebih ada perlawanan kayak gitu ya, apa perlawannya untuk tim luar gitu kan lebih seru gitu, lebih seru. Apa kita towernya aja yang bawahnya ntar dulu. Hampir ya. Yang penting kita satu, lawan Fanny Magic Blade hampir lagi. Magic Blade itu penting ya lawan Fanny. Dia udah jadi Magic Blade ya. Aduh, dia jadi Magic Blade. Mungkin dia, oh dia di bawah. Oke, kesempatan buat nge-push. Dapet towernya. Mereka 4 di mid. Paninya di bawah. Ya, mereka ke atas nih. Oh iya, ke atas. Pada ke atas. Nggak kena. Ayo please, 1000 bintang, my love. Oke, nice, dia mati. Oke, kita dapat creep, teman-teman. Please, you die, die, you die, die, you bitch. Die, die, Fanny, kamu bukan dewa. Item kamu masih kayak gitu, jangan sosokan. Ya. Kamu jadiin dulu item kamu, baru kamu bisa melawan. Oh, untung ya. Memang kebanyakan untung orang Indonesia. Untungnya kenapa? Tadi dia tarik, dia gak kena. Oh. Wah, dijagain. Oke, gak apa-apa. Oh my god. Oke. Inilah saat-saat kemenanganku. Kita bunuh dia. Bunuh. Bunuh. Mati kau. Oke, inilah. Ini kemenanganku 1000 stars. Oke. Inilah dia. Kemenangan 1000 bintangku. Oke, inilah teman-teman yang mungkin video ini yang bisa aku bikin buat ya buat sedikit hiburan lah. Bintang 1000 ya. 1000 bintang dalam waktu sebelum 1 bulan itu. Wow. Ya itu bagiku itu oke. Ya itu bagus sih sebenarnya. Ya lumayan cepet gitu. Oke, teman-teman mungkin ini aja yang bisa aku buat buat kalian yang belum subscribe, yang belum subscribe kan boleh subscribe dulu.
jangan lupa di like dan di share videonya kalau kalian suka. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.